Sebagai apresiasi bagi para Kabid Humas Polda Jajaran atas kerjasama dalam kontribusinya, memberikan konten dan informasi dalam penayangan berita di Polri TV Radio, kami Polri TV Radio memberikan penghargaan kepada para Kabid Humas dalam beberapa kategori. Kategori pengirim konten berita terbanyak tingkat Polda dan Polres Jajaran. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga. Kategori Kabid Humas teraktif dalam pemberitaan, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Hari Goldenheart. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Yulianto. Kategori Kabid Humas terbaik dalam penyampaian live report, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Artanto. Cuman waktu latihan kan ada waktu tertentu, jadi kita saat ini kita melihat mereka masih istirahat sebelum engine on atau start. Kategori konten pemberitaan kreatif, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi. Kategori publikasi terbaik rilis kasus menonjol, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didi Supranoto. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rum Ohoirat. Pada kesempatan ini, apresiasi turut diberikan kepada Kombes Pol Gatot Repli, Kabak Penum Div Humas Polri, yang senantiasa aktif berkontribusi dalam pemberitaan Polri TV Radio. Terima kasih. Semoga kerjasama yang sudah terjalin dapat ditingkatkan demi pemantapan komunikasi publik menuju Polri yang presisi.